dosen saya nyanyi ya. Oke, kalau dosennya ceria, pasti dengan harapan mahasiswanya akan ceria ya. Tadi saya sempat bikin skenario lagu nih. Selamat siang Bu, selamat siang Pak. Nah itu saya ganti, selamat siang Nak, selamat siang Nak, selamat siang semua. Gitu ceritanya tadi sebelum video wajah tampil ya. Oke, untuk kelas Pion KGP 18.1 kita akan lanjut untuk review tugas ya. Kalau kemarin sudah Anda kerjakan ya, nanti habis ini kita review lagi, kita lanjutkan lagi. Lebih baik saya mulai dari awal ya, supaya lebih jelas dan gamblang. Dan nanti ada beberapa yang mungkin perlu direvisi ya, untuk yang kalau masih menengah, kesalahan atau kurang menengah itu oke lah, nggak usah. Jadi maksud saya tidak usah perbaikan dan berarti sudah cukup. Tapi kalau yang perlu perbaikan dan perlu mengulang, perlu Anda bikin lagi, ya tolong Anda dibikin. Ya, Anda bikin baru lagi, terus kemudian Anda kirimkan, susulkan ke email saya. Atau kirimkan ke koordinatornya dulu kalau Anda sungkan kirim ke saya. Ya, kenapa sih sungkan? Saya kan baik-baik saja, ya. Sudah baik, tidak sombong, rajin menabung, ya. Oke, yang sudah hadir Muhammad Syarif, Andika Romaji, Alfioni Hanan. Oke, gimana kabarnya? Gimana kabar teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa? Ya. Nanti tolong kalau untuk videonya ya, di tengah perjalanan ada tersida atau terputus atau apa, tolong saya dikonfirmasi ya. Kan kebetulan saya bekerja pakai monitor cuma satu ya, pakai laptop. Kalau ada monitor satu lagi kan kelihatan apakah itu tersida ataukah suara bergema. Nah, bagaimana dengan kualitas suara maupun videonya? Apakah ada jeda-jeda, terputus-putus atau menggema-gema gitu kali ya? Nanti tolong saya dikonfirmasi ya, sekaligus suka masukan, sekaligus bisa kritikan membangun ya, supaya saya bisa lebih baik lagi. Kali aja nanti saya suatu saat jadi YouTuber ya. Makanya saya tuh pingin menularkan sesuatu yang berkesan ceria gitu. Daripada kita stres ya mikir pandemi COVID-19 yang gak selesai-selesai, lebih baik kita menularkan aroma-aroma, bukan mistis ya, aroma-aroma ceria, aroma-aroma bersemangat, bergairah gitu, supaya mahasiswa juga ikut ke bawah, jangan ikut loyo ya. Apalagi tambah puasa, sudah lapar, pandemi, aduh. Nah, untuk yang sedang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya bisa lanjut, bisa tuntas sampai nanti waktunya berbuka puasa ya. Saya bisa memahami ya rasanya orang kalau lapar, menahan lapar seharian itu seperti apa sih? Bawaannya kan pengen emosi, gimana-gimana juga nggak bisa ngapa-ngapain karena harus pandai-pandai jaga perasaan, jaga hati, ya nggak? Jadi kompleks ya, udah gitu masa pandemi, stres, gak bisa kemana-mana ya, mau ketemu teman aja susah, mau ke mall ditutup jalannya, di lockdown, aduh macam-macam ya. Kalau yang usaha juga omsetnya pada menurun ya. Oke, jadi dalam hal ini saya tidak mau membebani Anda dengan berbagai masalah yang pelik atau tugas-tugas yang berat, cukup saya saja yang menanggung beban berat ini. Asik. Oke gitu ya. Siapa lagi nih? Nadia Latifah. Oke. Ada lagi? Baru beberapa orang ya. Sambil menunggu untuk teman yang lain datang ya. Jangan lupa nanti untuk di akhir perkuliahan Anda like and subscribe. Like-nya begini, jangan begini ya, nanti saya nangis. Like-nya seperti ini ya, like, and subscribe untuk video saya. Kadang saya juga ingin ini ya, supaya saya lebih terpacu untuk memberikan tampilan kuliah online yang lebih baik lagi untuk Anda para mahasiswa. Ya enggak? Ya, kalau enggak seperti ini, enggak ada kuliah online, saya juga enggak jadi YouTuber nih seperti sekarang. Jadi sisi lain
ada nggak enaknya ya. Dan mati susah kalau mau menerangkan, tapi media penyampaiannya aja nggak ada ya. Kalau seperti biasa kita kuliah di kampus, oke, kita bisa langsung tatap muka. Kalau ada kesalahan, ada apa yang mau disampaikan, diperbaiki, penjelasan itu lebih lugas, lebih enak karena ketemuan langsung. Tapi kalau online ya, itu kan agak ribet ya. Nah, makanya sisi lain masa pandemi itu juga ada posisi, ada positifnya ya. Jadi semua peristiwa itu pasti ada hikmahnya, dan yang kita ambil adalah yang sisi positifnya saja, jangan melihat gak enaknya ya. Makanya apa kuncinya adalah dinikmati saja. Itu kata Bang Roma. Oke, gitulah. Elsa, Eka Safira, halo Elisa. Muhammad Syarif, Andika, Alfioni, Hendan, Nadia, Elisa ya. Saya akan kembali mengulas review ya hari ini dengan harapan Anda tetap sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Pilek-pilek, batuk-batuk itu biasa. Saya juga batuk pilek seperti biasanya ya, yang biasa-biasa saja lah. Karena apa? Di hati yang riang, di hati yang ceria, pastinya nanti Anda imbasnya itu Anda akan apalagi itu pemikiran positif ya. Jadi Anda imbasnya itu nanti Anda lebih positive thinking untuk ke semuanya ya, tidak sedikit-sedikit negative thinking, sedikit-sedikit negative thinking itu juga kurang baik. Nanti kalau Anda kepikiran banyak terlalu stres, itu berpengaruh ke hati, dan berpengaruh ke hati hanya kepikiran, kepikiran hanya larinya ke badan, badan hanya terus gak mau makan, kalau gak mau makan terus hanya sakit, kalau sakit hanya demam, panas ya, tahu-tahu malah di tem ya, di kelihatkan temperatur suhunya di sini, ternyata Anda malah kitanya ya bisa-bisa kena virus nih. Aduh, amit-amit, aduh, jangan-jangan ya. Nah, makanya tetaplah selalu positive thinking dalam keadaan situasi apapun ya. Tetap nikmati saja apa yang sedang terjadi dengan harapan semoga masa pandemi corona ini segera selesai. Oke, gitu. Gimana nih untuk streamingnya sudah lancarkah atau apa nih? Tolong saya beri masukan ya kalau ada kekurangannya. Untuk video apakah sudah jelas? Terputus-putuskah atau ada terjeda? Bagaimana dengan suaranya? Apakah masih bergema ataukah bagaimana? Ya. Nah, nanti akan saya ulangi lagi untuk review ya, tapi running aja cepat dari 1 sampai, soalnya mahasiswanya kan banyak nih untuk kelas ini ya. Terima kasih sekali lagi untuk Alfion ya, yang sudah mengkoordinir temannya dengan secara baik ya. Jempol nih untuk Fion ya, berhasil mengkoordinir teman-temannya supaya untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Besok semasa cepat dilanjut lagi ya Fion ya. Langganan Bu Santi ini. Oh iya. Ya, oke, okay, gitu. Akan saya review ya. Sebentar, saya cari materinya nih. Materi. Di mana kamu materi? Oke, okay, ini materinya. Ganti tampilan ya. Materinya untuk evaluasi tugas ya, biar lebih kelihatan lagi saya perbesar. Kelihatan ya? Ya, kelihatan ya. Jadi semakin diperbesar semakin asik, lebih jelas. Lancar sekali, jelas banget. Iyalah, saya kan suaranya kenceng. Jadi uniknya saya nih ya, bicara pelan tapi kedengarannya kencang. Padahal saya ngomongnya nggak ngegas sih, standar sebenarnya. Cuma saya memang volumenya agak gede kali ya, banyak makannya soalnya. Jangan bilang ke siapa-siapa ya, ini rahasia kita. Oke, Asyida, ini sudah hadir ya. Sudah cukup ya, kita mulai untuk evaluasi yang pertama, tugas evaluasi UAS ya. Evaluasi UAS judul mata kuliah desain grafis arsitektur 1. Judulnya ya, ini desain rumah 3 dimensi.
Target tugasnya yaitu Anda membuat dinar rumah 3 dimensi, terus yang kedua Anda membuat apa nih? Dinah kusen pintu dan jendela ya 3 dimensi, tampak rumah 3 dimensi dari tampak depan, samping kanan, samping kiri, tampak kusen pintu dan jendela 3 dimensi, dan terakhir adalah isometri. Nah, lanjut ya. Untuk yang pertama adalah Agus Ainul. Ini saya ulang lagi dan kita cepat. Ini ada 52 halaman nih soalnya. Lumayan panjang ini. Jadi sebelum jam 12 harus selesai. Karena jam 12 itu kan pertengahan, itu kan kalau puasa itu di terik-teriknya ya. Jadi Anda harus segera selesai itu jam 12 tidur ya. Nanti buka 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 puasa sudah tahu-tahu sudah waktunya ya. Tidur itu adalah ibadah ya. Daripada Anda tidak puasa malah bergosip ya, mending tidur. Oke, untuk Agus Ainul di sini sudah ada tampak 2 dimensi maupun 3 dimensinya ya. Ini kalau yang tampak 2 dimensi seperti ini untuk tugas Ainul, Agus Ainul. Jadi ini yang sebelumnya ya, target tugas yang harus Anda kerjakan tuh seperti ini. Ya. Nanti saya sekalian aja untuk mahasiswa yang perlu mengumpulkan tugas lagi, perlu revisi lagi, dan mahasiswa yang tidak perlu mengumpulkan lagi. Jadi ibaratnya sudah tuntas gitu, nggak perlu ngumpul-ngumpul lagi ya. Ya, nanti ada saya sampaikan sekalian, mana yang sudah lulus atau tuntas dan mana yang belum lulus untuk tugas ini atau belum tuntas tugasnya. Agus Ainul, satu. Dereng. Ini harusnya ada musik back soundnya nih. Kebetulan saya belum bisa bikin back soundnya. Ya, Agus Ainul, apa ini? Sudah ada tampak depan, tampak samping, tampak belakang ya untuk di tugasnya. Ini hanya saya meng-screenshot atau meng-capture beberapa bagian saja, tidak keseluruhan. Dan mati ini yang saya tampilkan itu sudah mewakili, sudah cukup mewakili. Oke, sudah ada tampak desain rumahnya 2D dan 3D. Ini ya, ini 2D, ini 3D-nya. Oke, ini sudah bagus. Untuk kusen-kusennya juga sudah tampil ya. Sudah ada. Kita mati. Untuk Agus Ainul tidak perlu lagi melakukan revisi. Saya anggap tugas Anda sudah tuntas. Lanjut. Jelas ya? Kedua adalah Ahmad Asrori. Sebentar, ini karena terlalu bersemangat ya, hanya batuk-batuk sendiri. Jangan ketawain ya. Kumala Prabha, aduh Kumala akhirnya datang. Gimana kabar Elizabeth nih? Gak muncul lagi nih Kumala. Agus, Ahmad Asrori ya. Denanya sudah ada. Tampak isometri sudah ada. Ya. Di sini kemudian secara visual ini kusennya mungkin yang perlu dilengkapi. Ini kalau saya lihat Ahmad Asrori untuk detail kusennya baik denah maupun tampak kusen itu 3 dimensinya ya, belum dikerjakan. Jadi untuk Ahmad Asrori itu Anda perlu menyusulkan tugas lagi. Catat ya. Fion, tolong dicatat ya, sambil dicatat mahasiswa mana yang perlu revisi, menambahkan dikit-dikit ya. Mas Asrori ya. Selain tampak solidnya, Anda tampilkan juga untuk tampak konstruksinya atau 3D wireframe-nya yang rangka-rangka itu loh. Supaya kelihatan ini. Supaya saya bisa melihat pekerjaan kusen atau pekerjaan di dalamnya itu kelihatan, kusen pintu maupun kusen jendela. Ini kan yang Anda bikin baru kusen pintu. Iya, ini baru satu. Yang lain ini alias tugasnya masih ya 70% ini belum selesai. Oke, untuk Ahmad Asrori Anda harap saya harap Anda kebalik deh. Saya harap Anda mengumpulkan lagi untuk tugas ya, revisi, ada revisi. Itu Ahmad Asrori. Kemudian berikutnya. Siapa nih? Ahmad Faisal. Kenapa saya kasih warna merah ya? Ahmad Faisal ini salah tugasnya. Kita pakai softwarenya itu adalah AutoCAD.
Sedangkan Mark Faisal pakainya SketchUp. Dan sepertinya ya, materi yang dibikin itu sudah melampaui dari apa yang saya berikan di kampus, alias saya malah tidak pernah memberikan materi seperti ini. Yang lingkar-lingkar ini adalah potongan, kalau nggak gambar potongan bangunan itu potongan konstruksi ya, dan seterusnya saya tidak pernah memberikan, belum, karena Anda tidak ke sini ya. Dan ini sepertinya itu filenya ambil dari internet, bukan rumah mungil tipe 36, 3 dimensi, tapi di sini ada keterangannya, nanti di sini muncul. Nih ya. Ini download, ini dari internet. Oke. Okay. Siapa nih? Apa Faisal? Ya. Bu Santi tahu. Oh iya dong. Cenayang. Ya. Ini adalah desain lumbung. Mana ada saya bikin instruksi tugas ke desain lumbung? Enggak ada ya. Dan ini juga, ini bukan pekerjaan anak desain grafis ini. Ini pekerjaan orang arsitek ini. Atau naik sipil. Ya. Ini terlalu berat untuk Anda, terlalu berat. Jangan. Bukan, kita Anda ranahnya bukan ke situ. Untuk anak desain grafis cukup untuk Anda memahami konsep-konsep, Anda bisa menggambar pakai AutoCAD, itu sebenarnya sudah cukup. Jadi kalau untuk jurusan yang lain, khususnya misalnya arsitek, arsitektur ya, teknik sipil, itu memang detail. Ya. Ini untuk Ahmad Faisal, ya. Kesimpulan dari review adalah mengganti dengan desain rumah 3 dimensi yang baru, alias tugas ini salah. Oke, okay? Vian, minta tolong catat ya. Ahmad Faisal. Tadi siapa nih? Ahmad Asrori ya. Oh ya, Ahmad Asrori, Ahmad Faisal. Itu mengulang. Udah lagi, lanjut. Nah ini ya, ini desain lumbung ini, bukan rumah ini. Aduh, gimana sih? Kemudian lanjut, Avionis Farah. Nah, kalau ini tanpa komen ya, ini sudah benar. Cuman untuk Dena ini sebenarnya perlu perbaikan ini. Tapi intinya, Dena sudah ada, tampaknya sudah muncul semua ya. Tampak depan, tampak samping kanan, kiri, belakang, depan, komplit nih. Kemudian 3D wireframe-nya juga muncul ya, kelihatan kalau dari sini untuk kusen pintu maupun kusen jendela Alfioni sudah mengerjakan. Oke, okay, sip. Ya, kelihatan 3D wireframe-nya ini juga. Ini ya. Ini sepertinya minggu kemarin sudah saya sampaikan ini. Oke, okay, untuk Alfioni kesimpulannya adalah untuk tugasnya ya, tidak perlu perbaikan, alias sudah lulus, alias tuntas untuk tugas ini. Ya, oke, okay, sip. Kemudian lanjut, Andika Romaji. Ya, ini Dina, ya. Nah, ini Andika Romaji, yang namanya Dina ya, Andika Romaji, itu pasti ada ukuran dimensinya. Berapa nih ukurannya yang namanya Dina? Ya, ini ada ukuran 10x10, ini misalkan 4, ini 4, total 8, terus ini berapa lagi nih, 3, 2, 3, ada totalnya, jadi gitu. Ada ukuran dimensi, ada keterangan nama-nama ruang, ada keterangan kalau itu menunjukkan gambar Dina, dan ada skalanya. Skalanya kan 1:100 kemarin itu, kita try bikin ya. Nih, kemudian untuk kusen pintu dan jendela sudah dibikin ya. Udah, kita lanjut untuk tampak dua dimensinya ya. Oke, okay, sudah bagus, sudah lumayan. Dan tampak 3D-nya ya, oke okay juga. Sudah cukup. 3D wireframe-nya, tapi kalau dilihat ini untuk kusennya sudah ada semua. Alias untuk, siapa namanya ini? Andika Romaji ya. Mana tuh? Iya, oh ya, Andika Romaji, Anda dinyatakan tuntas. Sudah lulus, ya cukup. Nggak perlu mengulang lagi. Oke, okay, ya ini sudah ada komplit semua nih. Lanjut tugas Asaida. Ini juga sebelum saya mereview, saya nyatakan dulu ya langsung, Asaida, Anda dinyatakan tuntas, alias lulus untuk tugas ini dan tidak perlu revisi atau menyusulkan tugas perbaikan, ya. Nih, kenapa kok Bu Santi bilang gitu ya? Karena dilihat ini aja, ini kan sudah selesai nih.
Dia mengcapturekan langsung, jadi saya nggak perlu detail satu-satu, udah kelihatan kalau ini udah selesai. Oke, kalau nggak percaya, saya turunkan ya. Saya turunkan nih. Ini ya. Nah, ini tiga dimensinya sudah nampak. Ini denahnya tampak ini ya, tampak atasnya. 3D wireframe-nya udah kelihatan. Ini ya. Dari atapnya ya. Seseorang kalau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dalam arti dia fokus dan itu perlu ngelembur waktu berhari-hari, itu kelihatan. Ya, ini Asaida nih bikinnya nggak cuma sehari semalam nih. Dia pasti berhari-hari kepikiran terus dan membuat terus nih tiap hari rutin gitu. Akhirnya bisa menemukan denah atap seperti ini. Ini ribet loh bikin mikir bagaimana nih atap saya nih bakalnya nih. Oke, untuk Asaida nih kalau menurut saya sekelas yang terbaik mungkin Asaida nih. Selamat, selamat ya. Tetap semangat ya, Asaida ya. Nah, ini 3D wireframe-nya kan kelihatan nih. Kusen pintu sudah ada, kusen jendela sudah ada dan seterusnya. Ini tampak-tampaknya ya, tampak sampai kanan kiri belakang komplit sampai belakang aja dikasih. Kemudian Deva Andrianto. Oh, Elizabeth keluar. Oke. Enggak masalah ya. Ya, mungkin dia nggak bisa mengikuti perkuliahan lagi mungkin. Kemudian Deva ya, denahnya sudah ada. Ini juga tolong Deva yang namanya denah itu ada dimensinya. Ya, ada ukuran dimensi, ada keterangan nama-nama ruang, ada keterangan nama kalau itu denah. Ya, di sini di bawah sini ya denah. Sekarang 1 banding 100 gitu. Tapi ini intinya adalah termasuk sudah selesai ya. Ya mungkin agak kurang dikit-dikit tapi termasuk sudah selesai. Ada kusennya sudah kelihatan ya. Gambar kusen, pintu dan jendela. Ini ya 3D wireframe-nya kalau di 3D-kan ini apa ini? Pintu, jendela ini ya. Nah, tampaknya nih tampak secara isometri. Deva, Deva, tugas Anda saya nyatakan tuntas. Tidak perlu mengulang ataupun mengusulkan atau revisi. Sudah cukup. Ya, bagus. Ya, ada kekurangan dikit-dikit tapi tidak perlu. Tapi ya, sudahlah, cukup. Untuk saya cukup. Kemudian lanjut Diva Prav pa ribet banget. Diva Pramifta. Namanya susah banget sih, bikin lidah kesleo. Ya. Untuk isometrinya ya, Diva ini pintu masuknya dari sini ya. Ini tampak isometri 3 dimensinya, kemudian ini tampak 2 dimensinya, oke. Nah. 3D-nya belum, oh, 3D wireframe-nya tinggal diklik ya, tapi ini sudah ada nih kusen kusen pintu, tapi kurang satu nih. Ini, nah ini ngulang ini. Itu cuma satu, yang dalamnya gimana? Makanya tolong tampilkan 3D wireframe. 3D wireframe itu kayak apa toh, Bu? 3D wireframe itu yang ini loh. Ini loh, ini loh nih. Ya, begitu Anda menyertakan ini di gambar, itu langsung kelihatan kusen dalamannya itu loh. Kusen-kusennya mana nih yang sudah dibikin atau mana yang belum dibikin, kan kelihatan. Ya, untuk Diva Pramifta. Untuk Diva Pramifta saya nyatakan ya. Ini sebenarnya sudah bisa dikategorikan lulus atau tuntas. Cuman kurang dikit lagi Anda lengkapi untuk kusen-kusen jendela maupun kusen pintu. Tak boleh ya. Anda mau untuk Diva ya. Untuk Diva Anda mau menyusulkan tugas revisi boleh, tidak pun boleh. Ya. Kalau melakukan revisi itu lebih baik. Karena Anda kan masih ada kekurangannya nih, ada kekurangan beberapa untuk kusen yang belum Anda kerjakan. Ya, jadi kalau Anda mau mengumpulkan tugas lagi susulan ya, itu nilainya juga beda ya. Tapi kalau Anda sudah merasa cukup ya, berarti ya sudah
produk Anda yang Anda kirimkan, yang Anda screenshot sekarang ini, bagi saya, bagi Anda juga sudah cukup. Begitu. Cuma saya sarankan aja untuk perbaikannya, saya masih membuka peluang untuk Anda supaya desainnya lebih bagus. Ya, Diva. Oke, lanjut. Elisa nih. Elisa Eka Safira. Ini si anak nyentrik ya. Sebenarnya pemikirannya dinamis nih, berani main ini model-model desain ya. Ini Dena tampak belakang ya, Dena sudah komplit, ada ukuran dimensi, nama-nama ruang dan sebagainya. Kemudian tampak-tampaknya sudah kelihatan semua, ada 3D wireframe-nya nih ya, tampak depan. Kemudian saya nggak tahu nih, ini kenapa dindingnya kok dihilangin ya. Oke lah, tapi ini kalau dilihat dari tampak interiornya, itu untuk pekerjaan desain kusen pintu maupun kusen jendelanya itu sudah dibuat ya. Nah ini ya sudah dikerjakan oleh Elisa Eka Safira. Kemudian kesimpulannya apa? Eka Safira, Elisa Eka Safira ya, saya nyatakan Anda tuntas untuk tugas mata kuliah desain rumah 3D semester ini. Oke, okay, Elisa. Ya, enggak perlu Anda bikin susunan tugas ya. Lanjut. Tugas Velian Ekhal. Ekhal atau Ekhal nih? Oke, okay, Anda lihat ya, ada denahnya, ini denah atap ya. Kemudian ini, nah kembali lagi Eka, Velian Ekhal ya, denah. Ada dimensi ukurannya sayang. Nama-nama ruang plus di sini ada keterangan gambar Dena skala 1:100 gitu, jangan lupa ya. Kemudian untuk tampak-tampaknya ya, ini ya tampaknya, tampak ini rumahnya minimalis sekali nih. Rumah-rumah sangat sederhana. Tapi sudah bagus ya, 3D-nya kelihatan. Dan seperti ini, tuntas ini ya. Ini kelihatan nih di dalamnya nih, kusen-kusen pintu jendela sudah dikerjakan. Oke? Okay? Untuk tugas Velen Ekal, Anda saya nyatakan tuntas. Tidak perlu mengulang, tidak perlu merevisi ya. Sudah cukup, bagi saya sudah cukup. Oke, okay, gitu Velen. Tadaaa! Ya, senang dong, nggak perlu mengulang ya. Oke, itu Velian. Lanjut, Florencia Irena. Coba kita lihat. Oke, ini Dena tampak tap. Ya, kemudian lanjut ini secara 3D wireframe, secara konstruksi kelihatan ya. Ada Dena, ada sudah kasih ukuran ruang belum ini dimensinya? Ya, jangan lupa ya. Dan ini untuk tampak-tampaknya secara 3D dan secara 2D ya. Ini 3D-nya. Dan ini isometri yang tadi 3D 2D wireframe ya. Kelihatan dari dalam ya. Nah, begitu nih caranya Bu Santi ngoreksi. Ya, gampang kan? Padahal ngerjainnya berbulan-bulan ya. Ngoreksinya cuma dilihat aja. Nah itulah bedanya ya, kalau yang sudah berpengalaman sama yang baru belajar ya. Sama kayak seorang dokter ya. Cuma dipandang, beliaunya sudah tahu, oh ini sakit batuk pilek, obatnya ini kan gitu, tidak perlu dipegang. Iya gak? Padahal selama kuliah, si dokter ini waktu zaman menjadi mahasiswa kan juga tugasnya banyak. Tapi hasilnya begitu lulus, cuman pandang aja udah paham nih, oh ini sakitnya batuk pilek, obatnya minum ini. Nah, itu ya. Oke, okay, untuk tugas siapa ini? Florencia Irena. Tugas Florencia Irena, saya nyatakan tugasnya tuntas. Selesai, ya. Denanya sudah bagus ini. Pintu masuk, ada kamar-kamar ya. Termasuk kreatif untuk desain denahnya Florencia, ada bakat ke ini nih, merancang desain rumah. Jadi sewaktu-waktu kalau Anda dapat orderan ya, lumayan lah bisa untuk ini produk desainnya Florencia Irena nih. Oke, lanjut. Tugas siapa nih habis ini? Freddy Andrian ya. D
Pinahnya, wah wah wah, oh ini gak ada ukurannya ya laki-laki nih. Tolong diberi ukuran ya, jangan lupa. Ukuran selalu ada, dimensi ukuran. Seringkali kelupaan kan mahasiswa itu, Freddy Andrian. Oke, ada tampak atapnya ya. Terus ini, ini baru pintu yang dibikin. Dan aku sen jendelanya mana? Kesimpulannya apa? Freddy Andrian, Anda mengulang. Tada! Tapi nggak banyak. Ya, Anda cuma mengulang untuk membuat kusen jendela, kusen pintu dilengkapi sesuai dengan denah yang sudah Anda bikin. Oke, Freddy Andrian, Anda tidak lolos. Ya. Semangat ya. Nanti malam dibikin. Ini cepat, paling sejam jadi. Ya, dikumpulkan secepatnya ke Alfioni ya. Freddy Andrian. Anda masih belum beruntung hari ini. Kayak undian berarti ya. Nih ya, ini belum selesai nih. Oke, lanjut Ganung Al. Nih ya, ini kalau dilihat sepintas udah selesai. Ya, dari Dina pintu masuk kamar, kamar mandi, ya kamar ini ruang tamu ya. Jadi maksud saya gini, Anda waktu sebagai mahasiswa Anda kadang perlu mengukur kemampuan. Kalau memang, jadi bukan cuma kemampuan, Anda mengerjakan tugas itu kan juga butuh waktu. Anda sendiri yang mengetahui kesibukan, kondisi di rumah, di luar seperti apa. Jadi Anda bisa mengira-ngira, mampukah saya kalau membuat desain rumah itu yang rumahnya besar, bertingkat-tingkat gitu. Kalau Anda merasa mampu, boleh silakan. Tapi konsekuensinya memang Anda berarti kerja double. Ya, tapi Bu Santi juga nggak terus menutup mata, itu nilainya juga beda. Rekoso itu berat ya. Ada itu teman namanya Abdul Fatah ya, kelas malam, kelas sore KGS 17-2 kalau nggak salah. Waktu bikin tugas ini, si Abdul Fatah ini membuat dua lantai dan luas. Dia sampai kerepotan waktu bikin tiga dimensinya. Tapi apa? Dia konsekuen dengan apa yang sudah dia pilih. Ya, dia komit tetap bikin selesai. Nah, itulah. Jadi dalam arti untuk tugas kedepannya ya, begitu saya kasih tugas Anda langsung mengira-ngira mampu enggak kalau saya mendesain yang atau membuat makalah yang mungkin jauh di luar jangkauan. Anda mending cari aman aja, bukan cari aman terus membuat gampang atau menyempelikan, enggak. Dan berarti misalkan nih contoh Gandung Al ya, rumahnya tidak terlalu besar desainnya tapi selesai ya, cukup. Dan ini juga bagus gitu ya, dibanding yang terlalu lebar-lebar atau bahkan tinggal download gitu, itu malah semakin nggak bener lagi ya, kurang bagus itu. Kalau jadi jangan dibiasakan ya, bikinlah pekerjaan berdasarkan kemampuan diri sendiri dulu ya. Sejelek apapun yang namanya desain itu kan relatif ya. Dalam hal ini saya juga melihat desainnya, tapi saya juga melihat upayanya di balik itu. Ya, jadi jangan putus asa, jangan merasa rendah diri ya. Nah, untuk Gandung ya, ini sudah ada tampaknya, ada isometrinya. Ini bagus ini, udah gini aja cukup. Nih ya. Cara men-screenshot, meng-capture ya. Ini juga sudah pas. Oke, gitu konsep-konsepnya kelihatan ya. Kesimpulannya apa? Untuk Gandung Al, kerjaannya Anda saya nyatakan tuntas. Tidak perlu mengulang. Cukup ya untuk Ganung. Hore! Ganung lolos! Oke, enggak apa-apa. Ya, saya paham. Saya paham maksud Elisa Eka Safira ya. Sengaja saya hilangkan badan rumah agar bisa kelihatan kusennya. Iya. Iya, makanya saya pahamlah. Dalam arti ini pasti Elisa pengennya seperti itu. Begitu. Makanya tetap lawaskan tugasnya ya enggak. Oke ya, Asaidah, terima kasih Bu ya. Oh, ini A nih jatahnya nih, Asaidah dan Elisa Eka Safira ya. Bagus desainnya, bagus, sip. Anda lanjut aja, Anda tinggal mengembangkan ya, mengembangkan ilmu, terus Anda lebih
lebih pahami lagi cara menggambar-gambarnya ya, secara konstruksi atau apa itu. Kalau memang Anda berminat, terus Anda tekuni aja itu kalau Anda memang berminat ke situ. Oke, untuk gantung ya, Anda lolos. Selanjutnya lanjut tugas Komala. Komala, oh Komala, ini tugasnya belum selesai nih. Ini namanya gambar buta. Ini kalau tukang dikasih ini nggak bisa bangun, pokoknya garuk-garuk gini loh. Ini apa pak? Lainnya apa pak? Terus terus pintunya mana pak? Gitu. Jadi untuk Komala, untuk Dena itu Anda sertakan dimensi ukuran ya. Kemudian ini dikasih nama ruangan. Bu Santi ketawa sampai nangis ini loh. Ya kadang memang berinteraksi dengan mahasiswa tuh bikin air muda ya. Jadi kadang melihat yang kejadian yang agak menggelikan itu jadi geli sendiri, ketawa-tawa sendiri, malah justru itu daripada stres ya. Jadi bawaannya tuh ceria kalau ketemu mahasiswa, mahasiswi ya. Nah ini Komala ya, ini Anda sertakan Anda sertakan, cantumkan ya dimensi ukurannya dan keterangan nama-nama ruang. Sebenarnya sudah bagus nih ya, sudah Komala hebat ya, sudah hebat, sudah bisa membuat Dina mendesain Dina rumah, cuman tinggal melengkapi aja. Nah ini kan, nah ini Juan Marong kali ya, ini kok besar banget ini. Ini mungkin kayak yang warung kalau dibuka ada pintu kayu atau apa gitu yang bisa di sliding atau dinaikkan ke atas. Mungkin ya, saya nggak tahu nih maksudnya. Ya ini ya. Nah, ini sudah tampak. Oh, sudah bikin. Kusen pintunya juga sudah. Oh iya, sudah tampak ya. Cuman tadi untuk dinanya aja nih sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Jadi untuk Komala ya, kalau saya lihat sebenarnya Anda sudah mendekati, bisa katakan sudah tuntas ini. Cuman ada beberapa hal yang belum Anda lengkapi di sini. Jadi begini, untuk Komala, kalau Anda mengumpulkan dalam arti untuk revisi, Anda saya hargai ya, silakan untuk perbaikannya. Tapi kalau Anda anggap pekerjaan Anda ini sudah cukup, mungkin Anda terakhiran ini sibuk, tidak sempat bikin lagi, alias tidak mengumpulkan lagi, itu boleh. Jadi 50-50 ya, Anda boleh mengumpulkan atau Anda tidak mengumpulkan. Tapi dalam hal ini saya nyatakan Anda tuntas. Cuman nilainya itu nanggung ya. Begitu maksudnya. Jadi untuk Komala Anda bisa mengumpulkan lagi, atau Anda saya kasih alternatif pilihan ya, tidak mengumpulkan lagi, boleh. Tapi kalau Anda mengumpulkan lagi dengan ini dilengkapi ya, hasilnya pasti lebih bagus dan nilainya pun pasti lebih bagus lagi. Begitu Komala ya, semangat ya. Oke, lanjut lagi untuk M. Arjun. Wah ini keren ini Arjun ini. Gak ngira ini, padahal kalau di kelas itu ya cuman ketawa-tawa terus loh. Ya Arjun ya, ternyata dia fokus ini. Hai cewek, jangan terkecoh dengan penampilan Arjun yang cuek-cuek loh ya. Arjun tuh di kelas kalau saya lihat kan cuek acuh nih. Tapi ternyata dia dibalik keacuhannya, kecuekannya, dia fokus di tugas. Nah itu hebatnya Arjun itu. Saya nyatakan tuntas. Belum saya buka loh ini padahal. Ya Jun, Arjun datang gak Arjun? Nah pasti gak datang ini. Molor ini, tidur atau kemana ini Arjun? Padahal sudah di bagus-baguskan sama Bu Santi loh, malah gak datang anaknya. Oke untuk Arjun ya, masuk ya. Kopet ini punya Arjun, ada dinding pembatas pagar ya, ada alas bangunan, terus ada kasih karpot, atapnya sudah ada variasi bentuk atap penumpuk ya, kayak punya siapa nih, Asaida ya. Kreatif nih, berani bermain untuk variasi maksudnya, jangan konotasi yang lain ya. Untuk Arjun ya, Anda saya nyatakan tuntas, tidak perlu Anda apa nih revisi. Ini nilainya A nih untuk Arjun. Oh tadi dari tahu gitu dari tadi langsung saya umumkan nilainya ya. Begini, saya soalnya takut nanti takutnya saya keliru input nilai ya. Jadi mending nilai saya kasih belakangan. Nanti saya lagi, saya lihat tugasnya lagi, terus berapa nilainya yang nanti bisa saya inputkan. Begitu untuk Arjun ya, sudah kelihatan mata Arjun, Elisa, Alfioni, Asaida tuh nilainya A semua itu.
Kemudian Muhammad Nur. Muhammad Nur sejarah dinah ya. Oke, sejarah dinah. Ini masuk kamar, kamar mandi ya. Ini belakang dapur, terus ini ada tampak depan, tampak belakang. Kemudian secara 2D wireframe ya, ini sudah kelihatan ada mebel, kok mebel, ada desain kusen kayu dan jendela tiga dimensinya ya. Oh, ini sudah selesai. Oke, ini juga bagus ya, punyanya Muhammad Nur. Nilainya berapa Bu? Kayak kalau seperti ini, nilai ini AB nih ya, ya enggak? Langsung ya Bu Santi baik hati ya, langsung jedok kasih nilai. Oke, kurang lebihnya. Tapi nanti kalau saya salah input gimana ini? Salah input nilai. Semoga tidak ya. Nih, untuk Muhammad, siapa namanya? Ah, lupa. Nur. Anda saya nyatakan tuntas. Tidak perlu mengulang ataupun revisi. Oke ya, Muhammad Nur. Itu nomor 16. Sekarang lanjut nomor berikutnya. M. Syarif Hidayatullah. Nah, ini tuntas juga nih. Ya, tuntas. Ini. Secara apa ini isometri ya, isometri 3D sudah selesai ya, tampak samping kanan, samping kiri, terus ya tampak belakang, tampak samping kan, belakang komplit ini pokoknya nih. Muhammad siapa nih, M. Syarif, M. Syarif Hidayatullah sudah komplit, tidak perlu casis cus, langsung selesai ya. Nanti kalau 3D 2D wireframe itu kan tinggal diklik selesai ya, tapi intinya itu sudah selesai punyanya M. Syarif Hidayatullah. Anda saya akan tuntas, tidak perlu mengulang. Nilainya berapa Bu kalau gini nih? Nah, cuma sayangnya harusnya Anda lampirkan ini ya. Ya, ini bisa A, bisa AB nih. Begitu M. Syarif Hidayatullah. Oke, gitu ya. Nah, sebentar saya ambil napas dulu. Hanan Naufal, mah ini mah nggak perlu diragukan lagi nih, emut emut Hanan Naufal, ya ukuran dimensi ada, nama-nama ruang ada, otomatis di sini muncul gambar dinah rumah kan, ya enggak, ya enggak Hanan Muhammad Mut Hanan, ya kemudian detail kusen juga ada, tampaknya ada. 3D-nya ada juga, komplit ini udah. Saya nyatakan lulus ya tanpa revisi. Nilainya berapa Bu kalau gini? Alah, nilainya mudhanan. Ya mudhanan ya. Nah, ini ya. Mana yang masih keliru? Enggak ada kan? Tuntas ya mudhanan ya. Oke, gitu mudhanan. Anda saya nyatakan tuntas ya. Nih ya, pintu masuk dari sini, ini ya, pintu masuk dari mana nih? Dari sini. Sini ya. Dari sini samping. Ya, nah, gitu aja deh pokoknya. Nadia Latifa. Nah, lupa lagi ngasih dimensi ukurannya Nadia Latifa. Tapi secara keseluruhan sudah selesai nih. Nih ya. Kalau kita lihat dinahnya ya, masuk ini ruang tamu. Ini kamar mandi ya, ini dapur, akses ke area servis, kamar 2, belakang taman atau teras belakang ya. Nah di Latifa, cuman kembali lagi dikasih untuk dimensi itu dikasih ukuran dan keterangan nama ruang, begitu ya Nadia ya. Ini tama-tamanya sudah kelihatan semua. Oke, jadi wireframe. Ya, kusennya cuma satu. Belum selesai nih. Oke, untuk Nadia Latifa ya, berhubung tugas Anda masih kurang dikit lagi. Masih kurang dikit lagi. Ya, Anda belum bisa untuk dinyatakan tuntas. Ya, Anda masih perlu memperbaiki Dina dan masih perlu melengkapi kusen-kusennya. Ini kalau dilihat kan baru kusen pintu dan kusen jendela nih ya. Yang belakang-belakangnya belum ada. Dilengkapi dulu ya. Supaya lainnya bisa AB kayak yang lain ya. Kalau gini belum bisa dikatakan AB nih, belum selesai. Ini masih B, B, C gitu ya. Begitu ya Nadia Latifa, tapi sudah bagus sebenarnya. Cuma kurang lengkap dikit.
Oke lah, saya ke Anda kembali ke Anda. Anda mau mengumpulkan nilainya bisa naik, bisa bagus ya. Tapi kalau Anda cukup merasa cukup dengan pekerjaan seperti ini, ya nilainya ya ya seperti ini. Gitu. Monggo ya, Anda yang memutuskan. Anda yang membuat nilai. Saya kan cuma menginput ya. Begitu ya untuk Nadia Latifah, sebenarnya ini bisa dikatakan tuntas, cuman ada beberapa bagian desain yang belum belum lengkap. Tolong dilengkapi. Kalau Anda melengkapi akan saya hargai ya. Nilainya mungkin lebih bagus, tapi kalau Anda rasa cukup seperti ini ya sudah. Tapi ini sudah cukup sebenarnya. Cuman belum lengkap aja. Masih kayak orang tuh habis makan tapi belum minum gitu loh, belum tuntas ya. Apalagi terus ditambah buah-buahan. Nah, itu sudah kenyang full, adem ayem terus tidur. Enak kan, tuntas kan, ya gitu. Untuk Nadia Latifah ya, silakan Anda kalau mau perbaikan atau Anda tidak perbaikan dirasa cukup, silakan ya. Kalau Anda mau perbaikan berarti nilainya akan beda. Oke, begitu ya. Udah lanjut, hampir selesai nih. Rona Zahrotil, langsung saya lihat 3D wireframe-nya ya. Nah ini, wah ini selesai nih, tuntas. Oke Rona, Anda saya nyatakan tuntas ya. Ini masuk dari depan ya, terus masuk ke kamar-kamar. Ini ruang tamu, kamar mandi, belakang ada pintunya juga. Oke, selesai. Rona, tuntas ya, tidak perlu perbaikan. Terus saya lagi nih yang belum, Obian. Nah, Obian juga bagus nih. Ada denahnya ya, sudah ada denah, 3D waveframe-nya juga kelihatan. Ini kalau sudah ada kusen pintunya ya. Ada area carport di sini. Cuma sayang nih, laki-laki, kenapa nggak kasih ukuran? Itu saya herannya ya sama mahasiswa. Yang namanya denah itu ada ukuran dan ada keterangan nama ruang ya, Bian. Eman-eman ya, nanggung. Ini juga ini sama kayak tadi, siapa tadi yang saya bilang tadi, kalau mau dilanjut ya berarti lebih bagus, kalau nggak mau dilanjut cukup seperti ini ya silakan untuk Bian. Tapi secara keseluruhan Anda sudah termasuk dikatakan tuntas untuk Bian ya. Bian sama dengan punyanya siapa tadi saya barusan bilang, Nadia, Nadia Latifah, ini sama nih. Sudah tuntas tapi kayak kurang greget, kurang lengkap dikit aja gitu. Ya, Bian ya. Tolong diperhatikan ya. Anda sudah saya anggap tuntas, tapi kalau Anda mau perbaikan, mana nih? Rona sudah tul. Oh, ini sudah ya. Oh, juga dimensinya kurang. Aduh, kenapa toyo? Ini anak mana kok pada enggak bikin ukuran ini. Oke, sama kasusnya nih, Bian. Kemudian siapa lagi nih, Rona, terus kemudian ada lagi Nadia ya, sudah tuntas tapi kurang lengkap dikit lagi ya. Anda saya persilakan kalau Anda mau perbaikan silakan, kalau enggak sudah Anda cukup ya. Anda capek, aduh bu, capek bu, ya udah itu aja cukup. Oke gitu untuk evaluasinya ya, sudah selesai itu, sudah tuntas ya. Terakhir siapa nih, terakhir si Bian, ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah untuk tugasnya? Ya. Tadi sudah dicatat ya, siapa-siapa yang mau, yang perlu revisi, siapa-siapa yang perlu mengganti. Ya. Kemudian siapa-siapa yang tidak perlu ya, atau sudah tuntas gitu. Oke, nanti saya tunggu kelengkapannya via email seminggu dari sekarang ya, lewat Alfioni ya pastinya sebagai koordinator. Dan minggu ini pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir ya, jadi minggu depan kita sudah tidak ketemu lagi, kita lanjut ke desain arsitektur 2 ya. Bikin apa? Bikin desain mebel untuk mengisi rumah tinggal yang Anda bikin ini. Lu asik kan, komplit ya. Jadi kalau yang desain gambar teknik, Anda membuat desain rumah 2 dimensi. Mata kuliah desain grafis arsitektur 1, Anda membuat 3 dimensinya. Untuk desain grafis arsitektur 2, Anda membuat desain mebelnya. Lu komplit kan, tinggal bangun ya. Lah terus uangnya siapa, Bu? Nah, itu saya enggak tahu. Tapi secara khusus baik. Ya, cuman tadi ada yang mengganjal satu orang yang tidak membuat tapi malah download ya. Itu kurang pas itu. Tolong untuk kebiasaan seperti itu dihilangkan ya, jangan dijadikan kebiasaan.
Berbanggalah dengan apa yang telah Anda kerjakan dengan sesuai kemampuan Anda sendiri. Sejelek apapun, kalau itu karya sendiri ya, dan hal ini akan saya tetap saya hargai. Begitu ya. Saya tahu jerih payah orang melembur tugas itu seperti apa. Ya, jadi jangan cari gampangnya. Semua orang susah payah, tidak ada yang serba instan. Semuanya pasti susah payah. Oke, begitu rekan mahasiswa saya yang terkasih ya, untuk tugasnya ya. Jika ada pertanyaan bisa Anda sampaikan via grup di sini ya. Apakah ada pertanyaan? Ya, apakah ada pertanyaan terkait dengan review? Sebelum saya akhiri ya. Kalau tidak ada, sebentar saya tutup. Ya, lumayan panjang ini udah durasinya. Saya tunggu ya. Saya tunggu untuk kali aja ada pertanyaan. Ada pertanyaan kah untukku hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kuliah akan saya akhiri. Penyanyi dadaan. Saya tunggu ya. Tik tok tik tok tik tok tik tok tik tok tik tok tik tok. Gimana? Ada pertanyaan kah? Gak ada ya? Oke. Saya akhiri untuk perkuliahan review hari ini ya. Untuk yang tadi terlambat mengikuti perkuliahan, Anda bisa apa nih? Bisa lihat di link ya, link Siakat untuk materi maupun untuk YouTube URL-nya. Oke, gitu. Terima kasih mahasiswa atas perhatiannya. Tetap sehat selalu ya. Jangan lupa. Sebentar, saya ambil napas dulu. Jangan lupa like and subscribe ya untuk video Bu Santi kali ini ya, supaya lebih semangat lagi dalam memberikan materi ya. Jadi kalau ada komplain-komplain, bukan komplain, masukan ya, mungkin desainnya kurang, penyampaiannya kurang bagus atau terjeda-jeda atau terputus, nanti bisa Anda sampaikan di sini ya kalau ada kekeliruannya. Begitu rekan mahasiswaku yang terkasih, semoga kita tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa ya, selalu dalam lindungan Tuhan. Saya juga sedih ya merasakan kuliah kok jauh-jauhan dari mahasiswa seperti ya, sekarang ini ya. Oke, gitu ya, sekali lagi ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan merasa tersinggung atau baper ya. Saya hanya sekedar untuk analisa, mereview secara objektif. Saya bukan lihat orangnya ya. Saya aja lupa kadang orangnya yang mana, namanya siapa, orangnya yang mana, saya lupa. Oke, saya cuma sekedar objektif aja atas apa yang review, apa yang Anda kerjakan. Tadi sudah saya sampaikan ya, ini saya tadi spontan aja. Untuk Alfion nih, nanti saya minta siapa-siapa nanti yang perlu ini tolong di handle ya, untuk pengumpulan tugas revisinya ya. Nanti kirimkan ke saya. Begitu rekan mahasiswa yang terkasih, terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Dah, ketemu semester depan ya. Ih, mau lulus nih, bentar lagi. Asik. Dadah.